Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Muhammad dan Muhammad sampaikan kepada kita semua.
diantara orang-orang Aminius sholat tegakkan sholat kali ada di tempat kebahagiaan kesejahteraan yang hakiki di atas nanti dengan kenalan nilai apa? Inna sholat kan hanya syaih wal sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ini faktor yang menghambat bahkan menghilangkan capaian dan kehadiran Allah. Oleh karena itu mari kita paham upaya menegakkan sholat dengan kandungan amal yang kita praktekkan setiap waktu, setiap saat. Pertama, akhiri sholat, tegakkan sholat. Kita berdiri tegak. Ketika sholat, bagian dari rukun sholat bagi yang mampu. Jamaah Allah, ini bermakna kita harus menegakkan nilai-nilai sholat, menegakkan tuntunan agama Allah. Ini artinya supaya sholat kita diterima, makbul, mencapai hasil hayal sholat, hayal sholat. Jika tidak tidak, bahwa yang berlilu sholat, celaka orang yang sholat. Stop. Kenapa? Orang sholat kepala celaka. Disiksa kita tahu deh. Jangan putus ayatnya dulu. Kita paham. Bahwa yang berlilu yaitu orang-orang yang sholatnya lalai dari segi waktu, lalai dari segi perasaan, lalai dari segi nilai, tidak mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, tidak merupakan upaya menegakkan agama Allah. Jelas perbuatan yang kedua. Kita diwajibkan ketika sholat menghadap kiblat. Aktivitas hidup kemarin sehari-hari membuat orang menghadap kiri, menghadap kanan, dan kanan, dan timur, menghadap berbagai macam gaya hidup kapitalis, materialis, psikologis. Maka tidak diarah bahkan maaf dipaksa kembali menghadap Allah, menghadap Tuhan. Apapun orientasi hidup Anda, ketika sekarang ingatkan kembali bersolat, ini arah Anda yang benar, mengharapkan ridho Allah dengan menghadap Tuhan. Bahkan semua anggota tubuh kita dihadapkan ke arah kiblat, tak sanggup jadi menghadap kiblat, sujud jadi menghadap kiblat, tak boleh sujud, jadi kiri tangan nyerok kiri kanan tak boleh. Ini menunjukkan tangan kita harus menghadap kiblat, menghadap ridho Allah subhanallah. Anda beragam, menimbang, menyakar, takar, timbang, sesuai dengan kaidah syariah, jangan cuma tangan Anda mengharapkan ridho Allah dengan berniaga. Anda berjabat, membuat kata tangan, membuat proposal, membuat komitmen-komitmen. Maka proposal, tanda tangan harus mengharapkan ridho Allah. Ingat, kemampu kita diarahkan pada kita. Jangan sekali
saudara. Perbuatan ritual yang lama pemilihara alam semesta.
janji saudara, ikrar minimal 5 kali kita sehari semalam dengan suatu pagu tambah lagi dengan suatu ulang dipertegas lagi, iya karena dulu wa iya karena sekarang hanya kepada Tuhan ya Allah aku bangga, aku taat mengikuti Tuhan Allah. Ini ikrar hanya kepada Tuhan ya Allah kami minta tolong, bukan pada jin, bukan pada mistik roma jimat. Ikrar, jangan minta ini anda, jangan ingkari janji yang anda berkata berulang kali janji. Bicara corona udah jadi dosa besar. Sedih sekali ketika ada ustaz ada orang mengingatkan jangan nyembah gunung, bahkan sakit, bahkan mengingatkan di tubuh dengan berbagai tindakan kriminal. Maka tidak berikan saudara kami belum itu. Kita ikhlas. Ya Allah, lima kali menyemalakan kami. Mengapa anda mengatakan mengucapkan apa yang anda kerjakan? Nah, ikan janji kamu memakan dengan seorang tak menyemalakan sangat besar bukan semua anda mengucapkan tidak, tapi tidak diamalkan, tidak dibuktikan, tidak dinyatakan. Maka jangan kembali di sini aku cinta kita kuat jika kita cukup pelajari kan bukan perlu menilai sekolah dari mereka yang akan sedih baca tapi pengalaman inna mu'minun alladzina idza dzukiru wa qilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah jadi anda menghayalkan dari ucapan yang kita ikrarkan, lisan yang kita ucapkan. Bukan seperti maaf, burung beo. Burung beo, bicara-bicara begini-begini, gak ngerti apa-apa. Dan terakhir kita isi aktivitas kita selalu dengan zikrullah. Tadi disebutkan pada waktu sholat fantasimu fil ardh wa tawallu fadlah wa qulullah kathiro, zikir pada Allah dengan zikir yang sebanyak banyak. Bahkan surah Imran alladzina yadzkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hari isyarat kepada Allah. Oh, yaitu orang-orang yang berdiri zikir, duduk zikir, bahkan berbaring juga zikir mengingat Allah. Artinya apa? Menaati fitrah agama Allah. Artinya apa? Meninggalkan upaya yang mendapat kalimat Allah. Enggak ada kita yang diperlukan tiga. Perhatikan Yesus ta'atukan Surah Al-Imran aktivitas manusia cuma tiga. Enggak ada dua dari tiga hal ini. Berdiri, berjalan, bergerakan, apapun kontrol, apapun berdiri. Ketika berdiri zikrullah, duduk kemudian mengajar kita sekarang ke waktu masjid, di kantor, di mana pun duduk, zikir sehingga duduk kita tadi mengatakan kami membaca sesuai dengan Tuhan agama Allah mimpa yang berdekat dari Pak Allah bahkan kembali capek istirahat berbagi sementara
berbaju kursinya putar otomba dan lain zikir. Sehingga kalian mungkin sombong. Semoga Allah berkahi kita. Hanyalah orang kaya. Barakallahu fi wa'alaikum. Bil Quran aku menafahkan wa iyyakum. Bima bina ayat yang diatur kepada kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kandung di sekarang yang setahun. Kona umrim surah kusina saya di amalina. Mayat bila kepala mukila. Kuman yudhu kepala rakyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jangan lupa Allah. Silakan kami urgensi nilai-nilai karena nilai sholat dan upaya kita mencapai kebahagiaan sejahtera. Kita tengok diri kita pada sekarang dan terus sampai kita lagi. Maka kesempatan itu bagi dua yang sekarang ini harus mengingatkan kita dan mengingatkan bertobat. Tobat, ya ibadah yang sama. Tunggu yang lain, tahu pada Rasulullah. Walau memang Tuhan berkali yang buat kita semua berapa dan tobat yang bersama. Mari kita mengurus pertemukan selera seraya mendengarkan tentang sebulan semua. Kepada Allah SWT, yang Allah mengambil dosa memaafkan segala kita, menerima doa kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lisana wa lisana wa lisana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.